13 November tahun 1998, tragedi Semanggi 1 terjadi. Beberapa mahasiswa yang menggelar demonstrasi di masa transisi dari rezim Orde Baru menuju reformasi tertembak hingga meregang nyawa. Mulanya, mahasiswa dan elemen masyarakat melancarkan protes atas pelaksanaan sidang istimewa MPR-DPR yang menunjuk B.J. Habibie sebagai pengganti Soeharto di kursi presiden. Mahasiswa tidak setuju karena B.J. Habibie dinilai sama saja atau kepanjangan tangan dari Orde Baru yang dinahkodai Soeharto selama lebih dari 32 tahun. Aksi sebetulnya berlangsung sejak 11 November. Kala itu, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba bentrok dengan pasukan Pamswakarsa, kelompok sipil bersenjata yang dibentuk TNI di sekitar Kompleks Tugu Proklamasi. Kemudian pada tanggal 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju ke gedung DPR-MPR dari segala arah, Semanggi, Slipi, Kuningan. Namun tidak ada satupun yang berhasil sampai gedung DPR-MPR karena dikawal dengan sangat ketat oleh aparat. Pada malam harinya, terjadi bentrok di daerah Slipi dan Jalan Sudirman. Puluhan mahasiswa dilarikan ke rumah sakit. Ribuan mahasiswa dievakuasi ke Universitas Atmajaya. Satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, mengalami luka berat dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia. Esok harinya, Jumat 13 November 1998, mahasiswa dan elemen masyarakat yang berada di Universitas Atmajaya Jakarta bergerak ke Semanggi dan sekitarnya. Mereka lalu dikepung di Jalan Jenderal Sudirman oleh aparat. Mahasiswa dan elemen masyarakat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan kendaraan lapis baja aparat. Peluru tajam juga berdesingan. Hingga kemudian, tim relawan untuk kemanusiaan melaporkan ada 17 orang tewas akibat peristiwa tersebut, terdiri dari 6 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, 2 pelajar SMA, 2 aparat keamanan dari Polri, 4 anggota Pamswakarsa, dan sisanya warga. 4 orang diantaranya adalah Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, dan PR Norma Irmawan. Korban yang luka-luka mencapai 109 orang, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Pada tanggal 24 September 1999, aksi unjuk rasa berujung bentrok dengan aparat kembali terjadi. Peristiwa ini dikenang sebagai tragedi Semanggi II. Ratusan mahasiswa luka-luka dan satu orang mahasiswa tewas akibat luka tembak di depan Universitas Atmajaya. Komnas HAM menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat dalam dua peristiwa tersebut. Penyidikan dilakukan, namun hingga hari ini belum menemukan titik terang. Penyelesaian pelanggaran HAM berat malah menemui jalan buntu. Pasalnya, pada Januari 2020 lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa peristiwa Semanggi 1 dan 2 bukan merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan. Demikianlah sekilas mengenai peristiwa berdarah tragedi Semanggi 1 dan 2. Bahkan hingga sampai saat ini, peristiwa tersebut masih mengambang karena tidak menemukan titik terang. Semoga kita semuanya dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Terima kasih.